Amena lambaikan tangan dan tos ke penonton saat diajak Atta Halilintar ke Silet Aware. Amena putri Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah semakin membuat publik gemas lewat tingkah lucunya di atas panggung Silet Aware. Melansir Instagram @amenata, Minggu, tanggal 2 Juli tahun 2023, Amena tampak melambaikan tangan bahkan melakukan tos atau high five ke salah satu penonton yang mengulurkan tangannya. Momen itu terjadi ketika Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah memenangkan penghargaan lewat kategori momen kehamilan tersilet. Atta pun tampak menggandeng Amena dari tempat duduk hingga menuju ke tengah-tengah panggung. Amena tampak tersenyum lebar dan melambaikan tangan kepada para penonton yang tampak mengulurkan tangannya. Berjalan di tengah Atta dan Aurel menuju panggung utama, Amena tiba-tiba tampak menyerong dan menghampiri salah satu penonton yang mengulurkan tangan. Amena nampaknya berpikir bahwa penonton itu mengajaknya tos, hingga akhirnya anak Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah itu menempelkan telapak tangannya ke telapak tangan penonton itu. Atta yang masih memegang satu tangan Amena pun langsung meraih tangan Amena yang dipakai untuk tos dengan penonton. Ia kemudian tampak menyentuh Aurel Hermansyah untuk menggandeng tangan sang anak. Tak hanya melambaikan tangan dan meraih salah satu tangan penonton, Amena juga mengoceh ketika berada di panggung. Disodori mikrofon oleh Atta Halilintar, Amena tampak bersemangat menunjukkan kebisaannya di depan banyak orang.